I saw very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Gagal maning, gagal maning. Ece gara-gara jualan donat madu, padahal mata pira dipisah madunya, jadi masalah. Makin sepi, gimana caranya ya? Pelanggan teh makin berkurang ini teh. Lagi ece cari caranya lagi promo. Udah ece promo pakai brosur. Ngan salah sincan. Bagiinnya malah ditempelin di kuburan. Iya, pantesan pas malam Jumat ada yang ngetok pintu. Permisi, katanya, siapa ini? Saya Mas Pocong. Bener ini warung Ceda? Bener. Ece teh udah gak sadar. Terus Ece tanya, kamu siapa? Pocong, katanya. Oh, Pocong. Tiba-tiba 3 hari Ece gak inget. Ada datang lagi, gede banget. Pas dibuka ngetok pintu, cuman kakinya doang. Ece tanggah ke atas. Oh, eh kamu siapa? Kata Ece teh. Aku Bang Genderwo, katanya. Aduh, ada Bang Genderwo. Berapa bunganya kalau nabung? Ece. Untungnya mimpi. Coba kalau nyata, ih, cuman ini teh udah ada meureun sebulan lebih mani Ece dagang, aduh sepi. Ini makan juga, pagi-pagi makan, siang puasa, sore mau makan, gak ada makanan. Puasa lagi, mau makanan-makanan yang ada di warung, sayang buat dijual. Terpaksa tiap pagi Ece teh ngerebus senal jepit. Ngerebus senal jepit, Ce? Iya. Dimakan tapi itu, Ce? Ah, dipoto aja dan dimakan mah gak mungkin, atuh Jun. Aduh, gimana caranya, gitu ya. Eh, Ce, dah. Mangkus mayatna. Sehat? Sehat, Bang Yusuf. Aduh, ayah Yusuf mah tuh laki-laki. Oh iya, ya Yusuf atau Yusuf. Cek ada tusuk gigi, cek beli. Tuh, udah maneh masuk no lain-lain tusuk gigi atau tusuk gigi mah enggak jualan. Oh, ya udah kalau enggak ada mah tuh cek ya biasa kalau ada gitu juga. Ya, cepot, sekali-kali kalau ke warung teh nyanyainnya yang ada di Ece, kamu mah meni jangan menyinggung perasaan atau lagi sepi begini teh. Kenapa Ece, siapa yang menyinggung perasaan? Saya mah bener-bener nanyain tusuk gigi, kenapa ibu Ece jadi tersinggung? Harusnya kamu teh mikir, atuh tusuk gigi mah ngapain dijual sama Ece, kecuali di restoran kalau mau gratis mah. Oh gak ada, ya udah gak ada. Ini Ece kenapa cemberut begini? Ya cemberut atau lagi sepi, kamu mah ditanyain yang gak ada, siapa yang sedih coba. Cuma datang pelanggan mesti sedih. Emang kenapa Ece sedih nak, kenapa? Ece teh sepi udah sebulan ini, kalender dari hijau sampai merah semua. Maksudnya gimana? Dari hijau sampai merah? Ya Ece pulas aja saking keselnya. Ya kenapa Ece, warungnya kenapa? Ih, dibilangin sepi, sepi teh, sepi warung teh. Ece jangan arah begitu atuh. Sabar Ece, dan rezeki mah ada yang ngatur atuh. Yang penting mah kita mah berusaha, Ce. Ece juga udah sabar, Ece teh. Ece teh bingung mau kerja di mana lagi. Mau ke kafe sama teman Ece yang dulu udah enggak mau nerima teman Ece-nya. Memang kenapa Ece di kafe enggak diterima? Enggak, katanya enggak cocok muka Ece mah di kafe. Cocoknya di kapal. Kapal naon? Kapalan. Ya udah Ece,
syukuri apa ada yang ada atuh. Nah ini Ce, kalau lihat itu kalau lihat kekayaan itu jangan lihat ke atas, lihatkan ke bawah. Masih banyak kan orang-orang yang di bawah Ece yang enggak punya apa-apa. Ece mending sekarang punya warung, bisa usaha. Iya, tapi bisa usaha juga tetap kalau gagal terus mah cepon. Ini teh gara-gara kemarin yang jualan madu itu, roti madu. Oh, donat. Donat madu itu. Madu. Ya makanya tuh aja jangan nipu-nipu kalau jadi pelanggan. Itu jadi, dia. Jadi apa, pedagang. Padahal Ece teh setelah tersambar oleh donat itu ya. Kan Ece teh pingsan. Ya terus. Ece jikir, sholat, minta maaf, sholat tobat sama yang maha kuasa supaya Ece bisa lancar lagi. Ya. Mungkin Ece teh lagi diuji, sekarang teh sepi banget. Ada datang kemari cuma nanyain alamat. Ece teh kasih tahu rumah, ada yang nanyain rumah Pak RT kemana. Ece teh bilang no, lampu merah ke lampu merah lurus katanya. Terus malah Ece dimarahin. Kenapa? Ibu ini bagaimana sih? Kok lampu merah maju harusnya berhenti katanya. Aduh, ada-ada aja. Ya, tapi tadi bagus Ece itu kalau Ece mendapat musibah, Ece tobat begitu, bagus. Mang Oding datang. Mang Oding datang. Halo, Mang. Halo. Aduh, si Mang Oding udah lama gak ketemu, Mang. Ya, di mana ada kejadian, di situ pasti saya ada. Ya. Apabila ada orang kesusahan, solusinya bisa diselesaikan. Nah, Ce, denger Mang Oding gak tuh? Udah, minta bantuan aja sama Mang Oding. Ece teh sebenarnya mah udah gak percaya sama Mang Oding teh. Tapi kalau lihat sepi begini malah mau gak mau. Mohon maaf, ini jangan terlalu banyak ngobrol karena saya sibuk orangnya. Jadi ada apa, langsung saja to the point mungkin. Jadi begini, Mang Oding, Ece teh bingung cara menarik pelanggan itu kayak gimana. Siap, saya paham akan hal itu. Bahwasanya saya ada pada kesempatan ini susah untuk mencari dan juga menarik pelanggan. Ya, itu betul, Mang Oding. Kalau urusan tarik-menarik, apalagi masalah pelanggan, serahkan kepada saya. Apabila saya salah dan saya gagal dalam hal bekerja di sini, membantu Ceda. Ceda jangan aku saya sebagai siapa-siapa. Ceda bisa mengutuk saya jadi apapun. Saya berjanji. Akan tetapi, untuk hal ini mungkin saya akan menawarkan beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Ceda. Dan juga persyaratan-persyaratan. Syaratnya apa aja, Mang? Aduh, Ceda lagi sepi. Ada juga ini duit 20 ribu. Tidak apa-apa. 20 ribu juga cukup. Cukup, terima kasih. Aduh, Mang, 20 ribu cukup, Mang. Santai saja, Cepot. Ah, emang mah orangnya ya? Baik, Mang. Tapi tolong diingat, ya? Cepot saksinya. Ya. Apabila saya di sini, saya gagal, tolong jangan cari saya. Weh, kenapa? Ya harus dicari kalau gagal sama itu. Kalau mau mencari saya, mungkin ada tambahannya sekitar 50 ribu. Saya akan bertanggung jawab dan saya tidak akan lari dari kenyataan ini. Nah itu sih ada 50 ribu aja. Ada sih ini buat si Encan. Oh. Tidak apa-apa buat si Encan juga, buat saya lah. Nah, Mang Oding mah orangnya baik begitu dah Mang Oding mah. Sudah siap? Tolong menolong siap, Mang itu. Coba hitung. Dua gapat, Ma. Maksudnya apa? Katanya tadi mau dicari. Bukan. Ini mencari ini, mencari solusinya gimana? Ini mah serius, jangan ngelawak dulu Mang Oding. Ya, siap. Oke, kalau begitu, Ceda tunggu di sini. Saya yakin hari ini berhasil karena ini hari Minggu. Kalau hari Senin gimana, Mang? Kalau hari Senin macet deh. Kalau Minggu agak lancar. Benar. Begitu. Benar. Tunggu saja di sini ya. Ya, silakan, Mang. Ini teh yakin, Ceda? Ya, mudah-mudahan ya, tuh Ce lah. Tidak percaya sama saya? Kalau tidak percaya tidak apa-apa, saya kembalikan ini uang. Mang Oding mah baik orangnya, Ce. Kalau tidak percaya? Ya tapi Ece teh butuh. Ya kalau butuh jangan ngomong. Sudah pasrahkan kepada saya. Udah Ce. Daripada Mang Oding marah-marah sini. Mau diterusin apa enggak? Tuh. Iya, diterusin. Gitu dong. Masih ada 20? Gak ada, Mang. Ada juga saya yang butuh 20, Mang. Oh, kamu butuh? Ya. Saya kasih. Buat kamu ya. Ya makasih Mang. Okay. Alhamdulillah. Siapa baik orang. Baik si Mang mah. Si Mang mah orangnya begitu kalau dipuji teh. Oh ada orang butuh 20 kasih 20. Iya udah jangan dipuji dulu. Jangan puji lagi ya. Nanti saya habis.
Alhamdulillah, Cek, tuh. Iya. Ya, jalan dari mana aja, tuh. Asalkan kita mau berusaha, mau bekerja. Iya, mudah-mudahan. Allah. Wah. Soloyo. Aduh. Aduh. Soloyo. Aduh. Aduh. Ini, aduh, itu kaki, eh. Aduh, kakinya. Aduh. ke depan kakinya ke depan. Stop apaan musiknya juga kagak ada. Thank you. Thank you, thank you. Ada minuman segar enggak? Oh, Cenah tuh ada minuman segar katanya. Alhamdulillah, ada. Oh, pelanggan, ada. Silakan, ada, silakan. Ada, Cip. Aduh, kirain ada. Hei, ada. Wah, kacau, Cek. Tuh kan, Cek mah lagi apes. Ada yang beli, orang budak. Aduh. Ya, biarin sabar aja, Cek. Nanti juga lah. Mang Odeng pasti dapat menarik pelanggan ke sini. Iya. Loh. Bang. Ya. Ini teh apaan? Loh, katanya tadi menarik pelanggan. Ya terus? Ini sudah saya tarik ini pelanggannya nih. Taruh. Tuh. Cek, saya mau udah gak bisa ngomong, Bang. Bang, dari pelanggan itu, pelanggan bawa sini, suruh belanja di sini. Maksudnya begitu, bukan ditaliin begini. Sering. Tadi disuruhnya menarik pelanggan. Ini pelanggan semua saya tarik ini. Ya, tapi jangan begitu. Ini menyiksa namanya. Cedah pun marah. Dan tidak sengaja, pelanggan dan juga Mang Oding ditendang sama Cedah. Pergi, kamu Oding. Pergi. Yosh. Tiba-tiba Mang Oding dan pelanggan pun menjadi gunung. Gunung apa? Yaitu Gunung Pelanggan. Aduh, ya kalau pemirsa mau lihat Gunung Pelanggan, jangan lupa subscribe video terbaru Bukan Sekedar Wayang di channel yang ada di bawah ini nih.